Pemirsa kembali lagi bersama saya Arli tadi dan narasumber saya pengamat politik Mas Hanggoro di Breaking News. Saat ini kondisi terkini di Istana Merdeka pemirsa sejumlah warga toko ini sudah berada di depan Istana Merdeka dan untuk Presiden Prabowo Subianto tadi juga sama-sama kita saksikan beberapa saat lalu sudah memasuki ruangan di Istana Merdeka didampingi oleh Presiden Ketujuh Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Untuk acara hari ini pemirsa usai pelantikan yang dilaksanakan pada pukul 10 lewat 30 pagi tadi di Kompleks Parlemen. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar iring-iringan dari Senayan menuju ke Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman dan hingga akhirnya ke Istana Merdeka untuk menyapa warga. Dan nantinya untuk hari ini pemerintah juga sudah menyiapkan 13 panggung yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka pemirsa. Untuk pesta rakyat yang disiapkan sudah diselenggarakan sejak tadi pagi pukul 8 dan untuk pembagian waktunya Pesta Rakyat dibagi tiga pagi, siang, dan sore menuju malam pemirsa. Baik Mas Hanggoro ini kita kembali lagi ini untuk kalau menurut Anda prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan dalam tiga bulan ataupun dalam 100 hari pertama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming ini apa? Yang paling pertama meyakinkan publik bahwa langkah Prabowo dengan membentuk kabinet yang gemuk ini ada tepat sehingga eh, kementerian yang disusun termasuk kementerian-kementerian yang baru harus menunjukkan diri hmm. bahwa langkah presiden ini benar menunjuk saya programnya terlihat A, B, C, D dan seterusnya harus nampak karena apa? kenapa demikian? karena kepuasan kinerja itu saya ulangi lagi itu bagi pemilih itu yang punya dua karakter rasional dan tidak rasional irasional itu ada dua. yang pertama mereka yang rasional pasti menilai puas tidak puas berdasarkan kinerjanya. Ya. dalam kurun waktu sebulan mungkin belum kelihatan. belum ya. nah, oleh sebab itu ya perlu meyakinkan dulu narasi bahwa kita bisa bekerja kita akan melakukan ini dan itu itu penting. yang kedua pemilih yang uh, non irasional yang Puas tidak puas karena personality, gitu. okay. jadi seberapa pun kinerjanya, kalau orangnya baik, saya akan nilai baik. Okay. Nah, eh, Prabowo secara pribadi ingin memastikan itu, saya kira, ya, dalam waktu ke depan, di samping meyakinkan pemilih program kinerjanya muncul bahwa pemilih eh, banyak menteri itu benar, ya, ditunjukkan dengan program-program kementerian yang baru, gitu iya. ya kemudian dia secara pribadi juga akan turun sebagaimana seperti, seperti Jokowi lakukan akan tetap menyapa pemilih mungkin akan lebih banyak di luar daripada di istana gitu. jadi saya kira itu dua hal ya, yang, yang e, apa yang mau dilakukan selama jangka waktu cepat ini yang pertama membuktikan bahwa menterinya yang dia usung itu benar gitu ya. pilihan kebijakan pertama ini kan me, membuat kabinet yang gemuk iya. ya, harus ditunjukkan bahwa itu benar bahwa itu tepat, pilihan tepat dengan menunjukkan aneka terobosan di kementerian masing-masing. Baik. Tapi kalau misalkan kita melihat ekspektasi masyarakat yang bisa dikatakan ini cukup tinggi, tinggi. bahkan sangat tinggi terhadap hmm. Prabowo Subianto, apakah hmm. dalam 100 hari ke depan ini merupakan waktu yang cukup untuk mereka yang memiliki ekspektasi tinggi dengan kinerja Prabowo? mudah-mudahan eh, ya kita tunggu selama 100 hari ke depan ya. Karena memang tantangan tadi itu bahwa eh, kabinet yang gemuk itu citranya susah bergerak Betul. susah move susah berpindah gitu nggak lincah gitu jadi harus memunculkan menonjolkan kelincahannya misalnya dari sisi isu uh, apa yang disampaikan tadi ketersediaan pangan ya. Maka terus dari ke depan harus segera menunjukkan ini lahan-lahan yang baru yang akan kita susun ini pro teknologinya yang mau kita uh, lakukan gitu uh, ini infrastruktur yang mendukung Ya harus dimunculkan itu gitu salah satu menunjukkan bahwa iya benar bahwa kita akan swasembada pangan maka tiga bulan pertama harus muncul setidaknya publik perlu tahu bahwa kita sudah mulai menyusun ini dan itu oke okay. kalau misalkan saya tidak salah ini sebenarnya untuk era kepemimpinan sebelumnya presiden joko widodo ini menganggarkan kurang lebihnya ini sekitar 1.700 triliun, triliun untuk area um, pertanian begitu hmm. apakah untuk Pencapaian swasembada pangan nominal ini akan tetap sama, atau justru akan ditambahnya di, di kepemerintahan Prabowo. Kalau menurut Anda, ya, indikatornya kan seberapa banyak e, kita masih mengimpor pangan? Gitu, Betul, ya. kalau ternyata selama ini masih banyak, berarti harus double gitu Oke, okay. kalau kurang banyak, berarti harus diperlebar lagi. Luas lahan, makin lebar, kemudian infrastruktur yang mendukung, kemudian teknologi yang digunakan. Jadi, saya kira untuk mendukung itu gitu ya. Bukan hanya soal 1700 triliun saja ditambah atau tidak, tapi kalau ternyata itu tidak cukup me menghalau atau menghambat laju impor bahan pangan berarti harus ada penambahan. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dengan 1700 e, triliun, triliun ini ini sebenarnya kan juga sudah disiapkan lahan-lahan dan juga teknologinya itu berupa traktor, tapi untuk e, pengoptimalkan Si traktor ini sendiri ternyata masih banyak para petani yang belum paham cara penggunaannya, mm -hmm. tidak tepat guna dan untuk bibit-bibitnya juga sepertinya <tuk> belum belum bisa dikuasai oleh para petaninya. Misalkan mereka adalah petani bawang tapi disuruh menanam padi. Padi begitu dan tidak ada apa ya penyuluhan ataupun pembelajaran dari para petani itu bagaimana dari petani bawang menjadi petani padi. Kalau menurut Anda apakah seharusnya memang harus ada penyuluhan terlebih dahulu atau bagaimana? Saya kira Ya tentunya itu paket ya, paket dari program itu mulai hulu sampai hilir, mulai dari mempersiapkan tenaganya, ya, pengetahuannya, edukasinya, kemudian e, pengelolaan hasilnya dan seterusnya. saya kira itu paket ya harusnya seyogianya begitu. Uh, kalau saat ini apakah begitu? Ya mungkin Kementerian Pertanian benar menjawab itu, ya. bahwa ujungnya adalah publik itu ingin melihat gitu apakah kita masih impor lagi atau tidak itu salah satu indikator kan begitu. Kalau impor berarti kan kita tidak tersedia pangan di kita ketersediaan pangan berarti kita harus mengambil dari luar negeri dulu gitu. Yang pertama, yang kedua, kalaupun kita bisa memiliki pangannya, kita bisa tersedia menyediakan pangan Apakah publik bisa menyerapnya? Apakah kita bisa membelinya? Oke. Okay. Karena berkaitan dengan angka kemiskinan kita yang harus kita tekan. Betul. Kalau angka kemiskinan menurun berarti daya beli meningkat, berarti pangan hmm. yang ada itu terserap gitu ya. Nah, ini saya kira yang yang krusialnya gitu. Yang terakhir berkaitan dengan e, pemanfaatannya gitu. Jadi pemanfaatan pangan itu berkaitan juga dengan penyimpanannya, gitu. Punya makanannya tapi nggak bisa disimpan di rumah, nggak okay. ya, punya rumah mungkin gitu ya. Atau mungkin pengelolaannya tidak cukup baik, edukasinya, kultur konsumsinya, sehingga sebenarnya makanan ada cukup tersedia tapi kultur makan yang tidak bergizi misalnya. Kaitan dengan sanitasi misalnya, ini juga sangat berpengaruh terkaitan dengan suasembada pangan. Oke, okay. ini saya tertarik dengan pernyataan Anda. Kalau misalkan memang untuk penyediaan lahannya sudah ada, untuk teknologinya sudah ada, SD-nya sudah ada, tapi untuk pendistribusiannya ataupun untuk pemanfaatannya sendiri, ini bisa dikatakan kurang. Begitu ada beberapa wil wilayah di mana entah itu petaninya itu justru memilih beralih profesi bukan menjadi petani padi karena memang tidak ada yang beli warganya tidak ada yang beli ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat kemiskinan kita masih bisa dikategorikan cukup tinggi karena warga saja ada yang tidak mampu membeli padi begitu hingga akhirnya beralih profesi lantas apa yang harus dilakukan apakah harus membuka lapangan pekerjaan baru atau atau seperti apa nih Mas Anggoro nih? <tuh> Kalau kita buka lapangan pekerjaan baru berarti profesi petani Beralih lagi, betul. Ya, sementara kan isu terkait dengan pertanian ini kan semakin tidak menariknya bagi generasi muda untuk masuk di pertanian gitu. Jadi memang uh, tidak membuka lapangan pekerjaan baru berarti mengganti. Langkah yang tepat. Uh, saya kira isu soal pertanian itu bukan hanya soal isu ketersediaan benih gitu ya. Tapi juga ketersediaan pupuk bersubsidi, gitu okay. ya. Kemudian keterkaitan keter, dengan harga e, pangan ketika mereka panen, gitu. ini kan sering menjadi isu petani kita. Ketika masa tanam harga benihnya mahal, iya. ketika sudah ditanam harga pupuknya mahal, mahal. gitu ya. Atau bahkan nggak ada, gitu ya. Kemudian ketika sudah e, panen harga kapal drop, gitu. drop, sehingga tidak cukup me mencukupi bi biaya produksi, sehingga ini terjadi bertahun-tahun sehingga tidak menarik. Nah pemerintah harus memastikan beberapa poin tadi itu ketersediaan pupuk, kalaupun tersedia terdistribusi dengan baik gitu. kan seringkali isu yang ada di daerah ketika pupuk subsidi tidak terse ada ya, di tersedia bocor ya bocor sehingga terjual dengan harga yang lainnya gitu ya. sehingga ini kebocoran ini bisa diminimalisir gitu ya. Kalau berkaitan dengan distribusi pupuk, berkaitan dengan data petani, saya kira sudah dimulai pada masa pemerintahan Jokowi. Tetapi apakah alokasi pupuk itu distribusinya sampai kepada e, petani itu yang menjadi persoalan berikutnya. Dan berikutnya terkait dengan e, harga e, apa namanya hasil panen itu ya. Ya, yang sering menjadi isu adalah ketika panen harga nurun gitu. Saya kira itu, ya, Pak. Baik, Mas Hanggoro. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang di Breaking News bersama saya dan pemirsa selanjutnya nanti kita akan sama-sama menyaksikan untuk pisah sambut Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo. Breaking News masih akan segera kembali usai jeda tetaplah bersama kami.